Pasca berkonsultasi ke BPKP Kalimantan di Kota Banjarbaru, KPUD Banjar belum juga mendapatkan kepastian terbitnya review dari lembaga negara itu, sehingga belum bisa memastikan jadwal pembayaran gaji yang menjadi hak anggota PPS dan sekretariat PPS di 290 desa serta kelurahan sekabupaten Banjar. Ketidakpastian itu membuat pihak KPU Banjar berencana mendatangi kantor BPKP RI di Jakarta agar mendapatkan review tersebut karena tunggakan sudah terjadi hampir 5 bulan sejak Desember 2023 lalu. Selain KPU Banjar, ternyata KPU Kalsel merasakan ketidaknyamanan atas tunggakan gaji yang dialami jajarannya di tingkat PPS di Kabupaten Banjar dan berharap pelunasan tunggakan gaji bisa dilakukan sebelum akhir Mei 2024. Menurut Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, anggaran untuk gaji yang tidak dialokasikan KPU RI pada anggaran tahun 2023 itu sudah tersedia, akan tetapi pembayarannya harus menunggu review dari BPKP sebagai syarat dan tidak terjadi masalah di kemudian hari. Ini kembali lagi bahwa di Kabupaten Banjar ini jumlah PPS-nya luar biasa banyak dan jumlah honor, total honor itu lebih dari 2 miliar. KPU RI sudah melontorkan dananya, persoalannya adalah harus ada review dari BPKP. Dan itu sudah dimintakan kepada BPKP agar segera menurunkan hasil reviewnya. Nah ini KPU Kabupaten Banjar belum berani membayarkan kalau belum ada hasil review dari BPKP, karena aturannya seperti itu. Jadi kepada PPS, seluruh Kabupaten Banjar jangan khawatir, honornya tetap ada. Kami mohon maaf karena ada proses yang harus kita selesaikan terkait dengan jumlah honor yang total jumlahnya di atas 2 miliar. Ada target kapan itu bisa dibayar? Secepatnya, insya Allah secepatnya, karena ini sudah kita sampaikan kembali, kami sudah surat dan insya Allah itu segera akan dipolak, tergantung BPKP-nya. Nah ini kan hampir 5 bulan berlalu, apa benar ada informasinya KPU Kabupaten Banjar akan menalangi ini kah dari masing-masing komisioner? Wah, dari mana itu? Kata siapa itu? Ah. Dari mana itu? Ya, informasinya ada seperti itu. Benar nggak ini? Belum pernah dengar? Belum. Berarti nggak bersedia nih menalangi? Kalau dananya itu nggak ada di pusat RI, nggak ada. Tinggal dokumen review. Nah, kalau udah ada dapat dokumen review, itu langsung keluar itu. Seperti diberitakan, KPU Banjar diduga lalai memeriksa anggaran tahun 2023 untuk gaji PPS, di mana terdapat kekurangan sehingga gaji Desember 2023 ditunggak. Namun untuk menutupi itu, gaji itu dibayar menggunakan gaji tahun 2024. Tari Desi Tompul, Duta TV, Martapura.